Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahukan cara memperbesar layar di HP ya. Kalau kita mau memperbesar foto ya, di zoom kan biasanya tinggal tarik ini, set, itu kan jadi besar. Nah, gimana kalau di layar HP? Nah, ini misalnya ya, ini kan layar gini. Ini kan nggak bisa diperbesar gini. Nah, tapi ini bisa. Caranya bagaimana? Nah, kita buka di pengaturan. Ya, nanti di pengaturan cari yang namanya setelan tambahan. Nih, setelan tambahan. Klik. Nah, kemudian cari aksesibilitas. Nah, klik. Nah, kemudian dicari ini isyarat pembesaran. Klik. Nah, ini diaktifkan, tinggal diklik aja gerakan pembesaran diaktifkan. Klik. Nah, tuh. Ya, nanti kalau sudah aktif seperti ini, kita bisa memperbesar layar HP nih. Caranya diketuk 3 kali. Tek tek tek. Tuh kan membesar. Kalau kembali lagi, tek 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 3 kali lagi, ya. Misalnya kita mau lihat tulisannya kecil sekali, biasanya ini untuk yang ibu-ibu yang nggak bisa lihat tulisan kecil. Ini apa sih gitu, pengen diperbesar. Tinggal diketuk 3 kali, klik 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 klik. Nah, gitu. Ya, itu jadi besar. Ya. Kalau kembalikan lagi ya ketuk lagi 3 kali, klik klik klik. Tuh, kembali normal. Itu saja mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.